Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Nah, hari ini saya ada pasien ini motor Vario Techno ya. Ini gejalanya di starter nggak mau, teman-teman. Jadi di starter bunyinya cuma cetek-cetek, tapi kalau di engkol mau hidup. Nah, seperti ini. Jadi kalau di starter nih, di kontak. Ya. Seperti kalau di kerja starternya, ini bunyinya cuma cetek-cetek nih. Nah, itu berarti sistem kelistrikannya dari atas ini ya, dari sweater rem dan dinamo starter yang ke sini ke ECU kemudian ke relay ini aman berarti. Nah, jadi permasalahannya di mana? Biasanya yang sering terjadi itu di sini, teman-teman. Di bagian nih full magnet di dalam ini nih kotor ya, atau dia putus atau terbakar seperti apa ya, dia seperti itu karena dia menggunakan sistem ACG ya, teman-teman ya. Ini beda dengan motor-motor matic yang lain. Untuk Vario Techno, Vario 150 yang menggunakan sistem ACG ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung bongkar. Oke, dibongkar dulu. Ini yuk, kita buka tadi banyak agak sempit, kita kira apa-apa. Ini jadi biar tidak mengganggu. Ini kekipasnya buka dulu. Tangannya kecepit. Seperti ini. Oh, baik. Itu kayaknya ada yang putus nih kabelnya ini. Dalam ini. Bekasnya pernah dibongkar tapi putus nih. Dalam itu. Ada yang putus kayak boleh. Tengah hari ini teman-teman bongkar ya. Putus ini. Watos teman-teman. Tiga tahunnya ada yang putus. Ini alamat gak bisa pun orang ini. Ini bersih sebenarnya. Wah ini putus nih kabelnya. Dua biji nih. Tuh. Itu gimana mau hidup? Tuh. Ah putus teman-teman. Wah ini juga lecet-lecet ini. Wah, lah banyak yang putus ini kabelnya nih. Kacau ini. Putus. Banyak yang putus. Ini harus diganti dong. Oke, kita bongkar dulu nanti dilanjut videonya, ini putus nih. Ini teman-teman ya. Lah ini. Ya ini. Ini putus dua. Eh ini lu, bekasnya begini. Ini bekas dibongkar ini. Eleh-eleh.
Yes, nanti tak cek dulu takaran ya teman-teman ya, gimana caranya ini mau diganti baru atau bisa disambung sorderin ya. Oke, tak bongkar dulu. Oke teman-teman ya, setelah tak akalin tadi tak sorderin ya teman-teman ini, tak sambung lagi karena kalau beli baru ini lumayan harganya teman-teman. Jadi ini kayaknya pernah dibongkar, cuman kecungkilnya jadi putus. Sebenarnya pemasangan ini kotor aja teman-teman biasanya. Ini kalau nggak gosong, tapi ini nggak gosong. Ternyata saya lihat ada dua kabel yang putus, bekasnya kena cungkil atau kena apa nggak ngerti lah ya. Oke, sekarang tak rakitnya dulu ya. Tegangkan dulu, ini tak rakit deh. Amankan dulu. Oke yo, mantap yo wis, urip. Nah, jadi permasalahannya di sini teman-teman. Ini tadi ada yang salah. Jadi pernah dibongkar cuman putus kabel apa gulungannya ya teman-teman ya. Nah, biasanya ini kotor aja, mungkin dia mau bersihkan cuman putus kabelnya. Nah, ya jadi permasalahannya di situ teman-teman, karena ini motor starternya nggak mau mencetek-cetek, cuma berarti kok cetek dari sini ini atas ini ke sini ini aman. Nah, yang bermasalah itu biasanya di sini ya. Sini ya. Karena ini sistem vario menggunakan sistem ACG ya teman-teman ya, dengan starternya ya. Oke. Sampai di sini dulu saya tak beresin motor ini, mudah-mudahan sedikit video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa dukungannya like, komen dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.